Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilahe illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa illa yirham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilahe illallah, Allahu Akbar wa illa yirham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom teman-teman, apa kabar? Om sukses semoga selalu kebajikan dan salam sejahtera buat kita supaya kita rahayu. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi menjalankannya, selamat berlibur dan selamat hari raya Idul Adha bagi masyarakat Indonesia dan yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Welcome model and welcome home. Pagi ini saya langsung banget mau menyampaikan suasana di wilayah perumahan kompleks Umat Permai Bogor Jawa Indonesia juga terpantau masih sepi pada pagi hari ini karena ini seperti kota mati ya, mengingat warga sekitar sedang menaikkan ibadah sholat Idul Adha di rumah masing-masing. Di sini jalanan di sekitar sepanjang danau Cipul Bogor Jawa Barat masih tampak sepi ya, seperti kota mati ya ternyata ya. Dan kita lihat pantauan arus lalu lintas di sekitar tempat pertigaan Cipul Bogor Jawa Barat juga terpantau masih tampak sepi pada pagi hari ini, Selasa 27 Juli 2021 ya. Oke, let's go. Dan toko-toko, supermarket, pertokoan masih tampak sepi dan masih tutup ya karena orang lagi menunaikan ibadah sholat Idul Adha ya kan. Masih tutup kan pada pagi hari ini kan. Udah pada disiplin pagi-pagi. Dan kita lihat selanjutnya ini dari arah Kota Batu Ternodo menuju arus baliknya ke arah Cipatung menuju Kolonel Jajam Tirta juga terpantau masih sepi, masih lengang pada pagi hari ini. Dan seperti kita janjikan sebelumnya, dan di pertigaan Kretek Pagelaran Ciomas Bogor Jawa Barat Indonesia juga masih sepi juga ya jalanan sekitar sini pada pagi hari ini. Hanya Ojo yang bisa melewatinya, Ojo juga ingin melewatinya, bibir putih lagi. Dan kita lihat dari arah Cikoneng maupun ke Bogor Kota juga terpantau masih sepi ya pada pagi hari ini. Kita lihat. Area pertokoan juga masih tutup sampai sekarang belum buka pada pagi hari ini ya. Ini orang-orangnya mau pada mau berangkat sholat Idul Adha di dekat-dekat. Dan kita lihat arah Bukit Asri alternatif ke C
Oke, aku juga masih tampak sepi ya. Oke. Saya sahabat ini mau mengucapkan mohon maaf ya apabila kalau ada salah-salah kata sama ini. Mohon diampuni dosa-dosanya dan mohon dimaafkan ya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita jaga momentum ini menjadi berkah dan juga manfaat buat kita sekalian ya. Dan dari arah pertigaan Kecamatan Comas Bogor Jawa Barat Indonesia menuju ke arah alternatif wilayah Comas Indah juga terpantau masih tampak sepi pada pagi ini ya. Kita ambil kiri sekali ya sebelum menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Nah, di turunan komplek perumahan Villa Cemas Bogor Jawa Barat ini sementara area perumahan komplek Bogor sebaliknya juga terpantau masih agak sepi pada pagi hari ini ya. Ya kan? Nah, ini kita area memancu Villa Cemasta masih sepi pada pagi hari ini. Di sini dulu ya pantauan arus lalu lintas di sekitar wilayah Ciamas Bogor Jawa Barat pada pagi hari ini dan kami ingatkan untuk tetap ikuti perkembangan arus lalu lintas lainnya setiap hari hanya di YouTube channel saya Mas Ebert 97 Mas Ebert di sini ini atau like, share, komen serta nyalakan notifikasinya sebanyak-banyaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mas Abel Rahayu. Ya, tadi kita lihat ada orang lagi pada sholat Idul Adha tadi yang mulai terganggu ya. Jadi jalan pada tutup deh. Tidak apa-apa ya. Saya sangat menghargai orang lain kata siapapun ya. Sampai jumpa dan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.